Coba kita terbang ya guys. Gimana cara terbang? Terbang, terbang. Wah, ini Superman KW ini nggak bisa terbang. Gimana terbangnya? Gimana bisa nggak ya? Wih, bisa guys. Upin terbang. Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin jadi Superman. Waduh, Superman guys, berarti punya kekuatan ya. Pada suatu malam, Upin Ipin pulang dari Indomaret deh guys, abis beli es krim. Beli es krim. Waduh, udah malam ya, kata Upin. Eh, bapak-bapak nih siapa sih ngalangin kamera? Iya, jom kita pulang, kata Ipin. Oke guys, kita langsung balik ya guys. Kita udah beli es krim nih sampai malam. Tolong, tolong. Waduh, ada suara minta tolong guys. Lah, kenapa ada opa? Kamu denger tadi nggak Ipin, kata Upin. Iya, kayak teriakan minta tolong, kata Ipin. Jom kita ke sumber suara, kata Upin. Oke guys, kita langsung ke sumber suaranya itu ya guys. Ada minta tolong, kasihan. Oke, naik ke mobil. Oke, mana-mana mobil kita. Oke, kita langsung ke mobil ya guys. Mana suara tolongnya, di mana sih? Ke sumber suara. Oke, ayo cepetan Ipin, jom ikutin aku. Di sono, kenapa naik mobil ya guys? Deket ini jalan kaki nyampe. Manja banget lagian sih. Oke, di sini ya guys. Hap. Nah, itu dia. Mana-mana. Elsa Frozen lagi dipalakin. Siapapun tolong aku. Waduh, kesian banget guys, Elsa dipalakin. Hahaha, tidak akan ada yang menolongmu, kata preman satu. Lah, dia lagi premannya. Wah, gawat ini. Ayo kita tolong dia, kata Ipin. Oke guys, kita selamatkan guys Elsa itu, kasihan dia ditodong pistol. Hai, hentikan perbuatan kalian, kata Upin Ipin. Asik, dua botak ini berani juga ya. Siapa kalian, kata preman kedua. Lah, ini siing ya guys, ngapain ikutan dia. Kami adalah Upin Ipin, kata Upin Ipin. Dasar, masih kecil udah sok-sokan. Waduh, diremehin kita guys sama si preman ini ya guys. Ayo kita hajar mereka bos, kata preman ketiga. Waduh, kita dihajar guys, 3-2 ya kalah kita ya guys. Tapi nggak tahu Upin Ipin berani banget ya. Iya, mari beri pelajaran mereka. Kalahkan Upin Ipin. Waduh, kita jadi premannya guys. Wih, keren. Oke, kita kalahkan Upin Ipin ya guys. Sekarang kita jadi premannya. Oke, dasar botak, kalah botak. Yeay, cepat sekali. Kemudian Upin Ipin kalah nih guys. Waduh, ternyata kalah ya guys. Gede omongan doang Upin Ipin. Kita tidak bisa mengalahkan mereka nih, kata Upin. Rasakan itu anak kecil, kata premannya. Ya, kita dikatain anak kecil guys. Kasian banget Upin Ipin. Siapapun tolong kami. Si Frozen minta tolong, malah Upin Ipin selamatin, malah Upin Ipin yang ketangkep juga. Berhenti sampai di sini. Waduh, ada Superman guys datang. Wih, keren banget ya. Hah, Superman, kata premannya. Nah lo ada Superman datang. Berhenti, aku akan menghentikan kalian. Waduh, Bapak Superman, tolong aku. Kok pikir kami takut, hah? Teman-teman, ayo serang Superman. Oke guys, akan serang Superman nih guys, bapak-bapak ini ya guys. Kalau akan Superman itu, oke kita jadi Superman guys. Tar dulu, kabur dulu. Superman, cucu. Ternyata Superman gak ada ilmunya. Wih, hebat sekali. Tadi premen di sini mana? Ditonjok ngilang. Sini, ditonjok mental guys. Hebat sekali deh. Kita tonjok ya. 1, 2, 3. Mental kau. Cus. Kekuatannya mantap. Superman. Superman pun menghajar mereka sampai kabur. Bukan kabur, malah ditonjok mental ya guys. Kemudian, asik, mantap banget nih Superman ya guys. Keren. Kalian tidak apa-apa, kata Superman-nya. Iya, terima kasih ya Superman. Asik, kita ditolong sama Superman nih guys. Keren banget kekuatannya ya. Syukurlah kalau begitu, kata Superman-nya. Terima kasih Superman, saya mau pulang dulu. Asik, lama-lama Elsa Frozen suka sama Superman nih. Hati-hati ya Nona. Cie, dikatain Nona. Superman suka ya. Kebetulan sekali, sekarang tinggal kita bertiga nih, kata Superman. Ada yang ingin kubicarakan dengan kalian, Upin Ipin, kata Superman-nya. Wih, dia kenal sama kita, guys. Wah, kan kita artis ya, kita ke pemain kartun.
aku sedang mencari penerusku dan kulihat kalian orang yang pemberani, kata Superman-nya. Karena tadi kulihat kalian berani memilih meskipun tidak punya kekuatan super. Ya benar tuh guys, si Upin Ipin itu dia berani banget padahal dia enggak punya kekuatan. Ah, bukan apa-apa kok, kata Upin. Maukah kalian menjadi Superman selanjutnya? Mewarisi kekuatanku. Wih, mewarisi guys, keren nih pasti nih ya. Wah, boleh tuh, kami mau jadi Superman, kata Upin Ipin. Asik, kita jadi muridnya nih guys. Akan kuberikan kekuatanku kepada kalian. Wih, ini lagi diberikan kekuatannya nih guys. Us, 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 us. Gunakan kekuatan ini dengan baik ya, kata Superman-nya. Oke, dia lagi ngasih kekuatannya nih guys. Jika ada kesusahan, panggillah aku, kata Superman-nya. Oke, siap ya Superman. Pus, aku pergi dulu. Wow, dia terbang langsung guys. Wih, keren. Aduh, cita-cita aku jadi Superman aja. Ah, gak mau jadi YouTubers. Wah, sekarang kita punya kekuatan super nih, Ipin, kata Upin. Emang ya? Wah, aku mau coba. Iya, jom kita pulang. Oke guys, kita udah punya kekuatan nih guys. Kita udah dikasih kekuatan tadi ya sama si Superman tadi. Oke, kita harus pulang ke rumah. Coba kekuatannya gimana ya, aku mau coba. Cus. Mana kekuatannya? Aku bingung. Ah, aku nggak tahu guys kekuatannya gimana nih. Coba, coba, coba. Wih, 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 wih. Mobil ditonjok mental guys. Oke guys, kita jadi Superman nih, asik. Coba kita tonjok lagi ya guys. Nih lihat ya, tonjokan super. Nih, tonjok kuntilanak. Sini, halo kuntilanak. Twing. Wih, terbang. Oke, oke, mobil, mobil. Push, push. Wih, 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 mental. Ting, ting, sini, sini. Oh, siap. Mulai. Tus. Mana, eh? Ipin, Ipin. Ya, Ipin ketonjok mental kemana, Ipin? Tuh, tuh. Push. Eh, nggak bisa. Ya, ya, sana, nah, sana. Push. Eh, itu nggak bisa, Pak. Bisi, bisi, Pak. Jauh banget kita tonjok, guys. Keren ini. Wih, kekuatan misi. Aku menonjok. Ah, ini mobilnya kecil banget, sih. Keren, guys. Oke, oke. Apalagi kekuatan Superman ya, guys. Oh, biasa kalau Superman itu terbang ya, guys. Coba kita terbang ya, guys. Gimana cara terbang? Terbang. Terbang. Wah, ini Superman KW ini nggak bisa terbang. Gimana terbangnya? Gimana bisa nggak ya? Wih, wih, bisa, guys. Upin terbang. Cici, keren. Upin terbang. Halo warga, aku terbang warga. Coba kita ke atas genteng. Cici. Keren. Opa, aku bisa terbang. Ya, enggak bisa lagi. Sini aku mau terbang lagi dong. Oke, lihat ya, Opa. Aku bisa terbang nih, Opa. 1 2 3. Cici. Eh, jatuh. Kurang super udah. Terus apa lagi? Oh ya, bim. Kita akan bim. 1 2 3. Bim. Bus. Wih, kekuatan apa itu? Bim. Gosong semua guys. Wih, keren. Bim. Wow. Bim. Keren. 1 2 3. Cus. Apa itu? Ih, ini apa? Mantap. Wih, keren banget guys. Wih, ini keren ini. Bim. Eh, gak bisa bim lagi. Wah, bensinnya habis. Oke, 1 2 3. Bim. Wih, kekuatan laser guys. Keren banget tuh pin guys. Udah. Keren ya. Oke, kita langsung balik ya guys. Kita balik ke terbang aja ya. 1 2 3. Kita terbang. Kita pulang. Oke guys, kita mendarat ya guys. Aku capek terbang. Oke, kita mendarat dulu guys. Cut, hap. Oke guys, kita sampai rumah nih. 1 2 3. Bing. Wih, kambing, babi. Seru. Bim. Oke, udah kelar. Mereka pun pulang dengan senang hati karena mendapatkan kekuatan super. Bim. Tidak lupa mereka mendesain dan membuat kostum superhero mereka nih guys. Ketika orang-orang memanggil Superman, maka Super Upin Ipin yang datang nih guys. Asik. Selesai. Oke guys, begitu ceritanya guys. Seru kan Upin Ipin jadi Superman? Oke guys, sudah kelar. Jangan lupa subscribe, like, comment, teman-teman. Jika kalian suka cerita ini, oke. Dadah.